Yo, di video kali ini gue bakal bikin konten ya, yang mungkin kira-kira udah lama banget gue nggak bikin konten CSGO yang kira-kira setahun yang lalu. Plan gue dari event bonus disassembly yang kalah, lost streak semua, 33 senjata nggak ada yang menang satupun, bangsat emang. Jadi gue memutuskan untuk sejenak untuk main game ini dulu, walaupun mentok di silver doang ya. Setahun main CSGO cuma mentok di silver doang. Oh iya, gue mau ngasih tahu juga. Jadi gue mau sorry aja ya kalau misalnya gue pakai recordnya yang demo karena waktu itu recordingnya gagal dan blank screen ya. Jadi hitam semua gitu, blank screen semua gitu. Suaranya ada tapi screennya cuma hitam doang gitu. Gue jadi bingung masalahnya apaan. Jadi ya gue bakal sesuaikan aja video ini sama yang gue punya di demo. Gue kira main dari CSGO ini dari tahun lalu, tapi kenapa itu ya, mentok di silver aja ya, gue juga nggak tahu. Udah, kita langsung mulai aja deh. Loh, kok hilang? Loh, kok nggak kena-kena? Gak kena-kena, ampun. Ini orang ngapain coba di sini? Ini kalau misalnya main di silver sih ya masih, kalau misalnya aim-aimnya kayak gini, termasuk gua sendiri ya, aim gua masih belum terlalu lancar ya kalau untuk soal beberapa senjata gitu kayak Glock gitu, itu gua masih belum bisa. Tapi untuk Tech 9 dan semacamnya gua lebih oke lah. Nah, makanya ketimbang senjata-senjata lain. AK juga udah bisa, Galil juga udah bisa. AWP gua masih belum sih. AWP-nya beda banget. Sebenarnya dari zaman CSO pun gua juga nggak begitu bagus sama AWP. Gua lebih ke rifle ya. Kok sepi banget sih? Buset, buset. Rame banget bangsa. Tai, rame banget. Oh iya, sambil gue main nih, jadi gue pengen bincang-bincang juga sama kalian ya. Kalau misalnya kalian yang suka recording itu pakai itu apa? Software buat main CSGO gini, kira-kira software apa yang bagus ya? Karena gue udah setting ke rata kiri semua, tetap aja nge-lag gitu. Padahal kalau misalnya main biasa nggak record, ini lancar buat lancar. Kalau udah di setting rata kiri, ya secara isinya kentang juga sih. Jadi ya bodo amat lah. Yang penting bisa record. Oke, dapat satu. Wah, kampret nggak kelihatan. Oke, gue bakal ini bakal pakai AK ya. Gue untuk senjata-senjata kayak begini sih udah cukup familiar ya, karena di CSO juga gue suka pakai senjata ini. Walaupun aim di CSO ya nggak se itu ya. Bagus apa? Bagus di CS, aim CSGO gue nggak sebagus waktu ini CSO. Jadi emang masih butuh dilatih lagi. Wah, kampret nggak kelihatan nih nyempil. Ya ampun, sembunyinya malah di situ. Itu udah kelihatan. Astaga. Iya, nembak laler. Nembak laler. Iya. Oke. Sip, dapat satu. Satu lagi nih biasanya di sini nih. WB-in aja. Sip, dapat satu MVP ya.
lumayan lumayan berat juga kalau misalnya main di silver kayak begini, karena ya emang aimnya lagi pada aim-aim yang masih dilatih semua ya, beda kalau misalnya di gold gitu atau enggak di yang lebih tinggi gitu. Okay. Santai bos, santai. Oke, okay, 3. MVP 2 kali. No 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 no. Eh, muset muset muset. Wah, bangsat. Enggak kelihatan lu. Jir, gua kurang bisa pakai HP gini. Wih. Penting anak muda. Penting anak muda. Anak muda dari mana anjir? Gua udah lapuk. Oke. Okay. Dua kali gua nggak begitu bisa AWP ya, jadi emang benar-benar ini benar-benar nekat aja gua pakai AWP. Ya buta dia. Mana sih? Biasanya sih ada di sini nih. Kosong. Kosong. Eh, buset. Saat tadi gua nggak lihat siapa-siapa deh. Gua tahu-tahu udah ada muncul aja orang di situ. Ngehe emang. Oke, okay, S. Gua belum S, MVP 3 kali. Oke. Okay. Kok sepi-sepi aja ya? Ini pada gimana sih? Sip, satu. Wah, takut dibokong gua. Ya ampun, di belakang juga udah dibokong lagi. Oke, kita coba pakai WP lagi ya. Gua masih perlu belajar nih. Ya ampun, nggak kena. Ya ampun, gak mati. Buset dah. Bener-bener dah rusak gue kalau pakai AWP. Eh, itu orang bukan sih? Itu orang aja. Gak kelihatan. Wah. Gak kelihatan, tai. Mati nih. Yeah, mati. Nggak berani gue, takut ada apa-apa. Eh, buset, ini bosnya kenapa? Bosnya kenapa, anjir? Woi! Buset, ya ampun. Bosnya sempet-sempetnya. Buset, dah. Sempet-sempetnya bosnya mati, kampret. Dua ribu tahun kemudian. Oke. MVP lagi ya. Oh, jadi gue lumayan ya kalau main kayak begini. Udah rada-rada hafal gue kalau mainnya di Mirage ya. Kalau misalnya mainnya di kayak Nuke, gue malah dibantai. Nuke atau enggak Dust 2 sih gue masih bisa ya. Jadi lumayan mantep kalau misalnya main di map-map yang udah biasa gue mainin. Nuke tuh jarang gue mainin. Kayak kita coba lagi pakai. Gue lebih suka pakai Galil daripada pakai AK ya. Lebih lurus dan lebih enak di kontrol ya kalau ini. Mati lu anjir. Oh, nggak ada. Ini biasanya dekem-dekem di city side aja nih. Buset, MVP lagi, buset. Ini kayaknya emang lagi enak banget ya gue mainnya. Biasanya ayamnya nggak sebagus ini sih. Walaupun emang gue udah agak terbiasa. Ya ampun, molotovnya nyampe, kampret.
Kena, mantap. Kena lagi. Mamam. Bruh. Eh, buset, langsung kena pala, kampret. Iya, nembak apaan? Oke, 87 ya, jadi lumayan imbang. Nah, gue bakal jadi CT, gue lebih suka pakai P2000 kan daripada pakai USP ya. Karena pelurunya lebih banyak dan aim gue memang masih belum 100% akurat gitu ya untuk kepala. Tapi ini lumayan juga. Kan enak kepalanya. Sip, senang lagi. Lah kok kena? Lo kena? Buset, flashbangnya banyak banget anjir. Ayo bro, menangin bro. Yeah. Oke, 7-10 ya. Dari tadi kayaknya lebih enak di CT gue ya. Wih, mantap. Bomb drop, bomb drop. Ya ampun Rex, ya ampun. Nah ini nih, gua yang gue bilang tadi nih. Kadang-kadang emang kalau misalnya lagi kayak begitu, kadang-kadang suka FPS-nya ngedrop gitu. Ya ampun, nggak kena-kena. Ya ampun. Ya Allah, nggak kena-kena. Emang AWP gue remet banget sumpah. Ajarin dong, suwer dah. Oke, mantap. Lagi bro, gila, satu lagi bro. Wih, rata, gila. Udahlah, yang paling the best emang ini orang nih. selain timnya emang enakan ya daripada yang biasanya gua dapet. Eh, bisa di mana itu? Ya ampun, gak kena-kena. Ya halo. Bener-bener gak bisa kena, kampret. Kaget gua. Stop terus. Anjay, mantap. Wele, mantap. Dua lagi. Ayo, menangin. Ya, sampah. Bener-bener kampret. Oke, dua. Satu lagi. Cover. Oke, mantap. Satu lagi. Ayo menangin. Bawa kali ini gue dapet tim yang enak. Yeah. One more. Punya gue. Oke. MVP 5 kali ya, mantep juga gua nih. Ya buset. Wah, kok bangsat. Di kill gua kampret. Oke. Berarti gua udah selesai ya, 16-8 berarti lumayan deh. Ayo, ada peningkatan berarti gua mainnya ya. Udah bisa jadi gold novel belum gua? Kayaknya mutap di silver aja gua katanya nih, udah setahun aja nih. Tolong kasih ini dong, saran-sarannya dong, kok bisa naik ke gold? Gua stuck aja di silver, emang. Oke, untuk konten kali ini gua sampai di sini aja ya. Gua ada satu video lagi mungkin, jadi ntar ditunggu aja. See you.